Asiano Channel. Hari ini kita bakal nge-review kuliner dari sutradara terkenal banget di Indonesia, tapi tokonya cuma ada di Yogyakarta. Siapa dia? Yang pentingnya dia adalah Hanung Bramantio. Tidak berlama-lama, mari kita cek tokonya. Cek it out. Ya, sekarang kita akan masuk, guys. Kita lihat tokonya. Yuhu. Sumpia udang. Sumpia udang. Biasa banget. Yang di bawah ini, boy. Ini ada talas karamel. Jadi talas goreng tapi dengan cita rasa karamel. Ternyata pelanggan tuh tidak hanya bisa mensutradarai film ya. Talas yang luar biasa. Iya, mantap. Ini ada apa ini? Jumintan. Oke. Gara-gara mamah ke ini udah langsung tersedia ternyata. Iya. Wow. So, iya. Coba ini ya. Oh, nanti aja nanti aja. Kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Itu kan penasaran gitu dengan mamah ke gitu. Dari dulu kan terdengar tuh katanya terkenal enaknya gitu. Katanya sih kita belum nyoba tapi. Tapi biasanya yang andalan yang sering dipesan itu apa ya? Ada bentuk kelas, apa sama cheese mas biasanya. Oh ada tiga. Kita perlu beli tiga ini kayaknya. Satu aja yang satu yang sering dipesan. Double coklat mas. Double coklat itu yang andalannya sini ya. Ada varian baru gak sih? Ada barunya ada dua ini mbak. Mango sama manci. Mango sama manci. Sama di sini atau pop-up-nya ada di Bandara di Sucipto, juga City Mall sama Ambarukmo Plaza. Oh, kalau pusatnya ada di mana? Di Selatan Taman Sari, Mbak. Di Selatan Taman Sari. Iya. Kita juga pesan. Oh iya. Ini ya. Yang mau andalan. Nasi Padang bukan ini. Bukan ini. Kue ya. Siapa tadi yang tadi? Double coklat. Oh, double coklat. Oke. Guys, ternyata menu andalan kesini itu adalah double coklat. Iya. Iya enggak benar double coklat. Ya. Ada tiga loh menu andalan itu. Ternyata kita beli tiga aja langsung ya. Tapi itu yang paling kita pesan. Ya, kita pesan yang double coklat. Coklat satu. Satu dulu. Kalau enak tambah lagi. Katanya ada buy one get one ya. Oh, ada. Belum ada. Tagnya istimewa rasane ya. Iya, benar banget. Oke, mari kita coba. Mari kita coba. Kita buka. Belakangnya enggak ada ya. Sampingnya ada gambarnya nih. Ah,
di sampingnya ini, jadi kayak semacam peringatan suhu penyimpanan makanan ini harus di bawah 25 derajat Celcius, tidak boleh terkena paparan sinar matahari secara langsung. Dan yang paling penting adalah ini nih, buang yang paling sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Iya. Lebih penting lah. Yuk kita buka. Gimana Andre? Hilang gak? Enggak, ini cinta pandangan pertama itu. Oh gitu? Kayak apa itu rasanya? Kayak banget ya, dan langsung dipotong aja. Langsung potong ya, kita mau cari tahu teksturnya sebenarnya kayak apa sih. Nah pasti ini pasti panjang. Teksturnya lembut atau enggak? Kita potong nih dari sebelah kiri atau kanan? Pilih salah satu, Andre. Kanan ya? Soalnya coklatnya lebih tebal. Oh iya ya, kayak kurang imbang gitu sebenarnya. Pisau bisa kita lihat ini terdiri dari beberapa layer guys, jadi yang pertama layer jadi yang pertama nih ada coklatnya, parutan coklat tebel banget. Terus yang kedua nih ada apa nih, putih-putih nih Andre? Itu krim ya, krim, kayak krim coffee top gitu, ada krim tapi saya belum tahu rasanya. Terus ada terus yang kedua bolunya. Terus yang terakhir ini semacam adonan apa ya, cake ya? Cake, tapi cake-nya keras gitu. Cake-nya keras. Ini yang tadi bikin susah buat dipisau. Yeah, yeah, yeah. Jadi ada perpaduan kelembutan dan kerasnya gitu. Di sini. Bener banget. Ini yang bikin istimewa. Coba mungkin coba dulu. Coba rasanya dulu ya. Aku dulu ya. Enak sih. Jadi pertama kali masuk ke mulut tuh kayak emang coklatnya langsung lumer gitu, lembut. Terus setelah ikunya butuh tenaga lagi soalnya di bawah agak keras, tapi mantep banget. Iya mantep. Main sih. Coba deh. Coba. Kita potong ya. Oke. Potong lagi guys. Potong lagi. Kenapa kan nggak kesini aja sih bapak? Kenapa aja? Oke. Ini kayak dapat full deh. Aduh, nyata mempat ya. Ngotorin tempat ini si bapak nih ya. Sorry, tapi keras. Oh iya benar, tuh potong lagi guys. Langsung. Mari kita coba ya guys. Mari, mari. Bareng-bareng bapak. Satu, dua, tiga. Oh. Gimana? Ini ya. Yuk, ada bagian dalam roti ini yang lumer ya. Bagian jadi ketika kita makan tuh benar-benar ngeresep di lidah. Tapi di bagian atas lembut. Dan kita rasanya ya coklat banget. Coklat banget. Karena emang double coklat kan tadi. Betul. Kalau ini benar-benar double coklat gitu. Rasa banget coklatnya. Rasa banget. Potongannya tadi kok banget jadi potong sampai lompat gitu. Ada strateginya ya mungkin bisa diputus. Itu kalau untuk pemotongannya sih lebih gede-gede aja mas, sama ya, sama harus pakai toothpick sih kalau biar gak berantakan mas. Jadinya gimana sih? Banget ya. Karena kan ada pasnya di tengahnya, itu kalau terlalu tipis sih nanti berantakan mas. Berantakan ya? Gimana sih? Gimana kalau biasanya gedenya tuh berapa cuma? Ini harus pakai toothpick dulu ya mas. Oh, jadi ditusuk dulu ya. Toothpicknya baru diiris. Nah ketebalannya tuh paling nggak segini guys, mungkin tadi kita terlalu tipis ya. Dan jangan lupa ya guys, tuh strateginya adalah toothpicknya ditusuk dulu ke rotinya. Benar. Baru dipotong, kalau nggak dia bisa melompat gitu, berantakan coklatnya. Iya, kita rasanya jadi kurang wangi. Jadi yang sempurna tuh kayak gini. Tadi kita salah ya, kalau gini ada bedanya nggak rasanya? Jadi lebih mantep, soalnya coklatnya nggak nyebar-nyebar kemana-mana kali pak. Oke.
triple coklat ya rasanya, bukan double coklat lagi kan tadi. Enggak bisa ngomong. Nyebar-nyebar. Mantap. Yang ini aku makan juga. Dodo. Top banget. Emang paling enak langsung. Oh, enggak ya. Mas, kue yang seperti ini harganya berapa ya? Itu untuk double coklat sendiri harganya Rp65.000. Oh, untuk double coklat Rp65.000. Berarti yang lainnya beda. Ada 60, 65 sama. Oh, di sini. Di sini, bro. Di sini ada harganya. Iya. Jadi kita bisa kita lihat yang paling mahal itu Rp65.000, ada double coklat, oi cheese, terus ya cheese, terus sama kaco. Kaco lagi. Dan yang paling murah apa nih di sini? Yang paling murah kayaknya di sini. Oh, enggak di sini. Yang paling murah itu di sini. Rp50.000 yang di sini ya. Oh, justru keju paling murah ya. Yang soalnya itu kan full baru kan. Oh, yang paling murah. Jadi ada yang paling murah tuh Rp50.000, terus yang paling mahal tuh Rp60.000 ya. Rp65.000. Oke. Ya tapi dengan rasa yang seperti itu memang segini Bang. Standar. Normal banget. Pas terus, banget. Terus nih Mas, Mbak, kalau misalnya enggak sempat ke sini nih, kita enggak sempat ke kiosnya. Terus aku mau pesan dari rumah gitu, bisa enggak sih lewat Gojek atau Grab? Kalau Gojek bisa, Pak. Grab, Gojek bisa. Oh, jadi pakai GoFood sama Grab tuh. Gampang teman-teman, itu cara teman-teman untuk mendukung kami supaya channel ini terus bisa lanjut, oke? Oke dong. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi di channel Ateneo Channel. Terima kasih Ateneo Channel atas kedatangannya di toko kami. Kami tunggu kedatangannya kembali. Surprise-nya mobil-mobil banget.